Dari Gianyar Bali kita beralih ke kota Melabuh Aceh Barat, Aceh pemirsa, di mana kita bisa menikmati bakso jamur yang lezat dengan kuah yang gurih. Istimewanya lagi, bakso jamur disandingkan dengan bakso topping lain dalam satu meja atau prasmanan. Dilihat dari depan, dari dekat, lebih dekat lagi, udah bikin ngiler belum? Jika dilihat sepintas, bakso ini terlihat sama seperti bakso pada umumnya. Tapi coba diperhatikan lagi, baksonya berbintik-bintik hitam. Ya, ini adalah bakso jamur. Tekstur bakso yang lembut ditambah kuah yang gurih segar dijamin bikin yang makan ketagihan. Menariknya lagi, bakso di sini tidak menggunakan bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Untuk rasanya di sini baksonya itu enak ya, dari mulai kuahnya, baksonya juga. Terus untuk penyajiannya di sini tuh unik karena dia prasmanan, jadi kita bisa pilih sendiri gitu pas ambilnya. Terletak di Jalan Guru T2 Kota Padang, Kota Melabuh, Aceh Barat, Aceh, resto ini menjual beragam jenis topping bakso yang tak biasa. Selain bakso jamur, ada juga bakso iga, bakso keju, bakso kotak, dan bakso isi cabai. Konsepnya disajikan secara prasmanan hingga pengunjung bisa langsung mengambil sendiri bakso yang diinginkan. Kami tidak menggunakan MSG buatan ataupun sejenis kimia yang berbahaya lainnya. Jadi aman dimakan dengan segala jenis usia, terutama anak-anak. Soal harga, Anda tidak usah khawatir. Bakso-bakso di sini dijual mulai dari Rp2.500 per buah. Jadi makin banyak bakso di mangkok Anda, semakin banyak juga uang yang harus Anda keluarkan. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan.